Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah billah wa ala millati Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih dalam suasana Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, puasa ataupun bulan-bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak pahala bagi orang-orang yang melakukan daripada puasa Ramadan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang sangat mulia ini, dan kita termasuk orang-orang yang disebutkan minal aidina wal faizin, yaitu orang-orang yang kembali kepada fitrahnya dan juga orang-orang yang mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, pada bulan puasa ini kita disunnahkan begitu banyak amalan-amalan dan doa-doa yang harus kita lakukan. Salah satu doa yang kita bacakan di setiap hari di dalam bulan puasa ini adalah at-tasbih. Kita dalam amalan sahur itu kalau kita baca daripada Mafatihul Jinan ataupun kitab-kitab doa yang lainnya, itu disunnahkan kita setiap hari membaca tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan at-tasbih menurut pemahaman daripada Al-Qur'an? Kalau kita melihat daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tasbih, Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan fi'il ataupun kata kerja yang menunjukkan lampau. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya seluruh apa yang ada di bumi dan juga apa yang ada di langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga di dalam ayat yang lain mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sedang ataupun akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga kadang-kadang menggunakan isim, yaitu kata benda, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam artian bahwa kata-kata subhana ataupun sabbaha ataupun yusabbihu yang semuanya memiliki arti kesucian, mensucikan, itu digunakan dalam seluruh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya seluruh daripada alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah menurut daripada perspektif Al-Qur'an, menurut daripada kacamata dan pandangan Al-Qur'an, semua yang ada di alam semesta ini adalah hidup. Semua yang ada di dalam alam semesta ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kacamata Al-Qur'an, dalam pandangan Al-Qur'an, tidak ada itu yang namanya makhluk dibagi menjadi makhluk hidup dan juga
benda mati. Tidak ada di dalam perspektif Al-Quran yang disebut dengan benda mati. Karena kenapa? Karena semua apa yang ada di alam semesta ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa makhluk itu dibagi menjadi benda hidup dan juga benda mati, dan yang dimaksud dengan benda hidup adalah sesuatu yang fisiknya berkembang dan juga berubah. Adapun benda mati adalah yang fisiknya tidak berkembang dan juga tidak berubah. Tapi di dalam perspektif Al-Qur'an, di dalam kacamata Al-Qur'an dan pandangan Al-Qur'an, bahwa seluruh daripada benda-benda itu, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya kenapa kita membagi mengatakan bahwa ada yang dinamakan dengan benda mati? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lahus samawati sab'u wal arduna wa man fihin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini bahwa seluruh daripada langit-langit tujuh dan juga bumi-bumi tujuh itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak ada satupun dari benda-benda di alam semesta ini itu tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permasalahannya apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Kalian tidak pernah mendengar tasbih yang mereka lakukan. Oleh karena itulah kita menganggap mereka adalah benda-benda mati. Kita menganggap mereka adalah sesuatu yang tidak bergerak, padahal mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma permasalahannya ialah apa? Bahwa kita tidak pernah memahami, kita tidak pernah mengetahui, dan tidak punya ilmu untuk mengetahui bahasa mereka. Tidak punya ilmu untuk mengetahui tasbih-tasbih yang mereka lakukan. Tapi kita mengetahui bahwa beberapa daripada anbiya alaihimussalatu wassalam dan juga orang-orang suci alaihimussalatu wassalam, para imam alaihimussalatu wassalam, itu diberikan kelebihan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerti bahasa-bahasa daripada binatang, bahasa-bahasa daripada tumbuhan, bahasa-bahasa daripada benda-benda mati yang ada di alam semesta. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang dapat memahami daripada bahasa binatang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, percakapannya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut. Dan juga kita disebutkan dalam sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan bahwa pada suatu ketika, pada awal-awal dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menyandarkan dirinya di sebatang pohon kurma. Kemudian setelah beberapa waktu, ada beberapa sahabat mengusulkan kepada Rasulullah SAW dan membuatkan sebuah mimbar di mana Rasul SAW itu tidak perlu lagi berdiri dan bisa duduk di situ dan menyampaikan daripada pesan-pesan ilahi. Kemudian pada saat itu Rasulullah setuju dengan apa yang diinginkan oleh para sahabat, sehingga para sahabat membuat sebuah mimbar dan Rasulullah duduk di atas mimbar tersebut dan meninggalkan, tidak lagi bersandar di sebatang korma tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW ketika berceramah, ketika menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada para sahabatnya, para sahabatnya dan juga Rasulullah mendengar tangisan daripada batang korma tersebut. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada bertanya kepada batang korma tersebut, "Mengapa engkau menangis?" Kemudian batang korma itu mengatakan bahwa aku menangis karena aku sudah tidak lagi menjadi sandaran daripada punggungmu wahai Rasulullah. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur daripada batang korma itu dan mengatakan bahwa engkau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pohon yang ada di surga.
Itu menunjukkan apa? Bahwa semua yang ada di alam semesta ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua kita memiliki ilmunya. Nah, kalau seandainya menurut daripada pandangan Al-Qur'an semua yang ada di alam semesta ini adalah hidup, semua yang ada di alam semesta ini menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka sudah dapat dipastikan kita juga akan cinta terhadap apa yang ada di alam semesta, karena kita menganggapnya bahwa kayu ini adalah kayu yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu yang kita ambil adalah batu yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kita injak adalah tanah yang taat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta adalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menganggap daripada mereka adalah memiliki nur ilahi, memiliki cahaya ilahi, dikarenakan mereka adalah zat-zat ataupun benda-benda yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan at-tasbih? Sekarang kita membahas pada pembahasan yang lain, yaitu makna daripada tasbih itu sendiri sebenarnya apa. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan sabbaha yusabbihu, itu artinya mensucikan. Kalau diartikan dalam ayat tadi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa seluruh daripada benda-benda yang ada di langit dan juga ada di bumi itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mensucikan? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu kotor sehingga harus disucikan? Atau apakah hamba ataupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini layak untuk memberikan kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci. Tidak mungkin ada sedikit kekotoran sedikit pun di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan tasbih, yaitu apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala macam kesyirikan dan segala macam hal-hal yang tidak sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak sempurna? Allah sempurna. Apakah Allah memiliki kekurangan? Allah tidak memiliki kekurangan. Sebenarnya ketika para ulama mengatakan bahwa mensucikan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala sifat-sifat ketidaksempurnaan, yaitu mensucikan diri kita untuk memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tidak sempurna. Mensucikan diri kita untuk memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memiliki daripada kekurangan. Sebenarnya yang dimaksud dengan kata-kata subhanallah, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut kata-kata subhanallah, mensucikan Allah, sebenarnya kita sedang mensucikan diri kita sendiri untuk mempersepsikan Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zat yang kekurangan, zat-zat yang tidak sempurna, sifat-sifat yang tidak sempurna. Sehingga apa? Ketika kita sudah mengikis daripada pemahaman-pemahaman yang seperti itu, ketika kita sudah kembali kepada zat yang maha sempurna, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadikan diri kita sebagai pantulan suci daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita anggap bahwa bertasbih itu adalah mengucapkan subhanallah, maka kata subhanallah itu terdiri daripada dua kosakata. Yang pertama adalah subhan, yang kedua adalah Allah. Subhan adalah sifat dan juga pantulan daripada sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah adalah wujud di mana wujudnya meliputi segala sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, subhanallah adalah pantulan daripada zatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala, cerminan daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata subhanallah, seharusnya kita meresapi daripada zat kesuciannya Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud dengan khalifah, manusia itu disebut sebagai khalifatullahi fil ard, sebagai khalifahnya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Yang dimaksud dengan khalifah adalah sebuah perwakilan, pengganti. Khalifatullah yaitu apa? Perwakilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan manusia dapat memanifestasikan daripada seluruh wujudnya ataupun sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Manusia adalah gambarannya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Oleh karena itulah ketika kita mengucapkan subhanallah, seharusnya kita menjadi gambaran dan juga manifestasi yang menunjukkan daripada kekuasaan dan juga kesuciannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan subhanallah, yang dimaksud dengan mensucikannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mensucikan diri kita dari segala macam persepsi yang tidak baik yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itulah disebutkan di sini bahwa tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau seandainya kita menganggap seluruh daripada alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita mencintai daripada alam semesta, karena merupakan bagian daripada manifestasi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seluruh daripada alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita memiliki keyakinan seperti itu, bahwa seluruh daripada alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita akan mencintai daripada alam semesta. Kita akan mencintai daripada tumbuh-tumbuhan. Kita akan mencintai daripada binatang. Karena kenapa? Karena mereka juga bagian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah disebutkan daripada riwayat Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam, di mana di situ Al-Imam Baqir mengatakan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tuwassimal bahaima wa in tadrib wa ayyadriba wajhaha fa innaha tusabbihu bihamdi rabbiha. Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang daripada hamba-hambanya, telah melarang daripada kita orang-orang muslim untuk apa? Untuk tuwassimal bahaim, untuk bikin cap di binatang-binatang. Ya. Ataupun untuk memukul daripada menyakiti daripada binatang. Karena kenapa disebutkan bahwa fa innaha tusabbihu bihamdi rabbiha. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, kenapa kita tidak boleh menyakiti binatang? Dikarenakan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka praktek daripada prinsip ini, bahwa seluruh alam semesta itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Kecintaan kita kepada sesama makhluk, baik sesama manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di alam semesta. Dan juga Al-Imam Muhammad Ja'far As-Sadiq alaihi salatu wasalam pernah mengatakan, "Ma min tayrin yusadu fi barrin aw fi bahr." Kalau seandainya ada burung baik itu yang ada di darat ataupun yang ada di laut, wala syai'a yusadu minal wahsyi illa bitadyi'ihi at-tasbih. Maka kalau seandainya dia itu dipangsa oleh binatang buas, maka ketahuilah bahwa
illa bitadwi'ihi at-tasbih. Maka kehilangannya itu merupakan sebuah at-tasbih. Kalau seandainya at-tair ataupun burung itu sudah diburu, maka ketahuilah bahwa kita kehilangan salah satu makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai seperti itu para imam-imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam mengajarkan kita untuk sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang ataupun makhluk-makhluk yang juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manifestasinya bagi kita itu apa? Kita akan mencintai seluruh daripada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Maka oleh karena itulah menurut persepsi Al-Qur'an tidak ada satupun benda yang ada di alam semesta itu yang disebut sebagai benda mati, dikarenakan mereka adalah benda-benda yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu apa yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni aftatih as-sana'a bihamdik wa anta musaddidun lis-sawabi bimannik. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم
إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمأني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزى وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة
وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآية
آيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا
واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.